Di Tegal, Jawa Tengah, baru-baru ini viral video seorang pemuda yang nekat mengubur dirinya sendiri di sebuah tempat pemakaman umum. Menurut keterangan dari media sosial, pemuda ini mendapat bisikan gaib dan ingin kembali ke alamnya. Peristiwa ini terjadi di sebuah TPU di samping Pasar Bandung, Kecamatan Tegal Selatan, Kota Tegal. Pemuda ini diamankan warga saat sedang berusaha mengubur dirinya sendiri. Kepada warga, pria ini mengatakan ia sebelumnya sudah pernah meninggal namun hidup kembali. Oleh karena itu, pemuda ini berpikiran untuk kembali lagi ke alam asalnya dengan mengubur diri. Pemuda ini oleh kepolisian telah diserahkan kembali kepada pihak keluarganya melalui pemerintah desa setempat.